Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, mau atau tidak? Oke, di video kali ini saya akan unboxing sebuah spion tombok, guys. Oke, ini dia, guys. Ini dia tampak dari kotaknya, guys. Ini dikirim dari kota Jakarta Barat, guys. Ini dia dari JNT Express. Ini dia, guys. Spion tomok full CNC Universal Ninja CBR R15 R25 GSX Satria NMAX Lexi Aerox PCX Vixen, guys. Jadi spion tomok ini bakalan saya pasang untuk Yamaha New Vixen motor saya, guys. Lagi ya. Oke, ini untuk kotak sudah kemarin sudah saya buka sih. Ini dia, guys. Karena mau ngirim ke toko kemarin, nggak perlu lagi kita untuk cari gunting atau apa, karena ini sudah saya buka kemarin. Jadi langsung aja kita buka untuk kotak ini, guys. Kita lihat penampakan dari spion tomok. Oke, langsung aja kita buka, guys. Ini dia, guys, untuk kotak dari spion tomok yang V5, guys. V5 ini itu yang besarnya, guys. Kan ada juga tuh yang P2, itu lebih kecil daripada yang ini. Ini yang V5 nya, guys. Oke, ini dia untuk tampak dari kotak untuk spion tomok yang V5, guys. Ini merek Wuming Futuri Motorcycle Parts. Ini warna ini kodenya, guys. Kodenya ini H3041 strip 3 red. Berarti ini warna merah, guys. Spionnya ini warna merah. Oke, kita putar lagi. Di sini ada Wuming Futuri Motorcycle Parts. Oke, sama ini belakang nggak ada apa-apa ini. Pink kanan. Di sini ada tipe color QT 1 set. Nggak ada apa-apa di sini. Di sini lagi. Sini ada super quality motorcycle mirror. Apa ini artinya, nggak tahu juga, guys. Oke, langsung aja kita buka untuk dari kotak ini, guys. Wow, ini dia, guys, spion tomok. Ini warna merah, guys. Oke, ini dia untuk penampakan spion tomok yang pertama. Oke, kita ambil lagi yang satunya, guys. Oke, ini untuk yang kedua. Ini untuk spion yang sebelah kiri, guys. Jadi yang sebelah kanan. Oh, bukan. Ini yang sebelah kiri. Ini yang sebelah kanan, guys. Oke, ini dia untuk spion tomoknya, guys. Untuk ini spion tomok yang V5. Oke, kita lihat lagi apa aja sih kelengkapannya, guys. Oke, di sini kita juga dapat ini dudukan spion, guys. Ini untuk yang pakai pairing, yang menggunakan pairing kayak CBR ataupun Ninja, guys. Ini bisa menggunakan ini. Sini juga ada karetnya ini, guys. Ini untuk yang di bagian bawah seperti ini, untuk pembagian karetnya, guys. Oke, di sini kita dapat dua untuk alas untuk spion ini.
Ini dia guys. Di sini kita dapat 2. Di sini juga kita dapat ini guys. Di sini juga dapat, ini ada kunci L. Ini ada ring, ada baut. Mungkin baut ini nantinya untuk dipasang di sini guys, di bagian sini nih. Ini kan bisa dilepas nih. Ini ya guys. Nah nanti kan di sini nih. Oke, di sini bautnya ada 3 guys. Ada ring juga nih. Oke, di sini juga ada baut lagi guys. Ini bautnya untuk yang dimana ya ini ya? Mungkin untuk cadangan yang bagian sini guys. Bagian yang di dalam sini. Dan bisa juga nanti untuk masang yang ini guys. Untuk masang yang di alas ini, yang tambahan untuk di firing. Oke, di sini kotak sudah kosong guys, nggak ada lagi. Oke, kita lihat untuk spion tomok nih guys. Ini untuk tampilan spion tomok yang V5 guys. Untuk yang V5 ini lebih besar guys. Bisa kalian lihat. Ini dia. Ini untuk spion yang sebelah kiri. Dan ini untuk spion yang sebelah kanan guys. Nih, untuk yang sebelah kanan. Oke, tampak dari spion ini, di sini ada mereknya tuh, merek Wuming guys. Ini dia. Di sini juga bisa dilepas. Sini juga bisa kita lepas nantinya kalau mau dilepas. Dan untuk spionnya ini juga ini bisa kita lepas guys. Di sini kita tinggal menggunakan kunci L. Dan untuk warna spion di sini warnanya saya kemarin pakai warna ini guys, warna putih ini guys, pakai warna putih. Oke, ini juga sama untuk yang sebelah kiri guys, juga sama, ini merek Wuming. Ini juga bisa dilepas. Di sini nih untuk setelan dari spionnya ini. Dan ini juga bisa kita lepas untuk bagian bautnya sini, ini pakai kunci L. Ini warnanya juga sama, warna putih untuk kacanya guys. Oke, seperti inilah tampilan dari spion tomok guys. Ini untuk yang V5. Ini yang lebih besar banding yang V2 guys. Oke, kayaknya ini nggak ada lagi nih. Ini nantinya langsung aja kita pasang ke motornya guys. Mungkin segini dulu video ini guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mencari referensi untuk masalah spion tomok ini guys. Ini spionnya, untuk spion tomok ini kemarin saya beli dengan harga kisaran 80.000 guys, itu sudah sama ongkirnya. Cukup murah dan bagus guys, amazing, keren pokoknya, keren, mantap. Jadi ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.